الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان para pecinta الإيمان dimanapun anda berada semoga selalu dalam naungan kisah yang Allah Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan Membawakan sebuah tema Hak Sesama Muslim Hak Sesama Muslim insyaAllah ta'ala Itu yang akan kita angkat Ma'asyiral muslimin Rahimani Rahimakumullah Banyak orang memandang bahwasannya perkara hak ini perkara yang telah terabaikan. Dan memang kenyataan demikian. Terlebih pada zaman sekarang ini. Ketika kaum muslimin dihadapkan pada sebuah wabah pada sebuah uh, petaka yaitu dihadapkan kepada masalah penyakit yang menular. Penyakit yang menular. Dan semua berusaha untuk menghindarinya. Gara-gara penyakit ini semua hubungan menjadi terputus. Bahkan manusia pun banyak yang kembali kepada sisi egois dan semacamnya ada baiknya kalau kita <coughs> menengok sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innamal ikhwah fa aslihu sesungguhnya antar sesama orang beriman itu saudara maka dari itu perbaiki hubungan persaudaraan kalian wattaqullaha dan takutlah kalian kepada Allah La'allakum turhamun Agar kalian benar-benar Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah ayat Yang merupakan Salah satu Di antara ayat-ayat Yang mengingatkan kita Kewajiban Atau terhadap sebuah kewajiban Antar sesama orang-orang yang beriman Yaitu Adanya perintah untuk memperbaiki hubungan. Tidak hanya kesalahan yang harus dimaafkan, tetapi pula hubungan antar sama dalam kerjasama, dalam saling mem memahami keadaan dan semacamnya. Ya. Tidak boleh seorang muslim mencampakkan saudaranya. Dan Allah mengatakan, Takutlah kalian kepada Allah, jangan sampai berbuat seperti itu. La'allakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah. Itu berarti salah satu yang mendatangkan rahmat Allah. Salah satu yang mendatangkan belas kasihan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah kepedulian kita kepada sesama saudara kita. Kepedulian kita kepada sesama saudara kita. Ya. Kita melihat keadaan mereka. Kita sambung hubungan dengan mereka ya bukan kemudian acuh-acuh tidak Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd Orang muslim terhadap muslim yang lain seperti sebuah bangunan satu bagian saling menguatkan bagian yang lainnya kokoh akhirnya Bangunan itu pun kokoh, tidak runtuh. Bangunan ini pun akan berdiri terus tegak sepanjang masa. Karena adanya sikap saling bahu-bahu, tolong-menolong. Dan itu adalah sebuah gambar dari hak dan kewajiban. Maka dari itu Rasulullah Wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya yang ini merupakan salah satu gambaran hak seorang muslim terhadap diri kita. Apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Imam Muslim? Haqqul muslim al muslim situ <coughs> Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada enam Ada enam dan masih banyak hak-hak yang lainnya. Cuma dari hadis ini menggambarkan enam. Ya. Dan bukan kemudian hak itu hanya enam. Tidak. Tapi dalam hadis ini disebutkan enam. Ya. Apa saja yang enam itu? Seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah mahunnah Apa itu Ya Rasulullah? Hak itu. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki laqitahu fasallim alaihi. Bila engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Maka diantara hak seorang muslim, mendapatkan doa salam. Dari saudaranya. Wa Dan bila dia mengundangmu, memanggilmu, mu datang, sambut undangannya. Jawab sambut undangannya, penuhi undangannya. Yang ketiga bila dia minta nasihat kepadamu maka nasihati dia dengan baik Jangan ditipu. Tapi dinasihati dengan baik. Wa Yang keempat bila dia bankis. Ya, bila dia bankis. lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Maka doakan doakan dia Dan doa irhamukallah yang kelima kata Rasulullah marida bila dia sakit kunjungi dia tengok keadaannya bagaimana Wa mata dan bila dia mati maka iringilah jenazahnya sampai kalian lahatnya Inilah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan enam hak saudara kita atau enam hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Yang pertama yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza laki Kalau engkau bertemu dengan dia ucapkan salam Subhanallah. Lihat indahnya ajaran Islam ini. Pertemuan seorang muslim dengan muslim yang lainnya mendatangkan rahmat kasih sayang, mendatangkan keselamatan, bukan sesuatu yang membahayakan, bukan sesuatu yang mengancam. Bukan. Karena apa? Karena pada dasar ajarannya adalah Islam itu rahmat. Islam itu kasih sayang. Sehingga pertemuan seorang muslim dengan muslim yang lain apa yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah salam, dan itu hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Ya, kalau engkau bertemu dengannya, ucapkan salam. Subhanallah, lihatlah betapa indahnya ucapkan salam. Ya, dan betapa indahnya ajaran Islam seperti ini dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lainnya pagi, siang, malam, selamat pagi, selamat malam, siang, selamat malam, <coughs> atau mungkin dialek-dialek <coughs> yang digunakan oleh sebagian manusia atau mungkin anak-anak muda yang jauh dari tuntunan agama, jauh sekali. Ya, orang sering melihat ucapan bro. Ya, gimana kabarnya bro? Apa kalimat seperti ini? Ya. Mungkin sebagian menganggap keren. Mungkin menganggap sekian, "Wah, ini milenial." Tapi coba tengok dengan kacamata iman. Adakah sesuatu yang bermakna keselamatan, menyejukkan dan semacamnya di situ? Lebih lagi, maaf, sebagian tempat itu memiliki bahasa-bahasa yang sebenarnya kurang pantas untuk diucapkan. Sebagai sebuah kata-kata sapa-sapaan. Sapa, ya. Atau dialek yang merupakan identitas tempat tersebut. Atau komunitas tersebut. Tidak pantas untuk kemudian kalau kita melihat dengan kacamata iman. Tidak pantas. Ya. Islam mengajarkan tuntunan yang mulia. Inilah indahnya Islam. Dan inilah akhlak seorang Muslim. Yang mana? Kata Rasulullah Sallallahu Wasallam, akmal mukminin iman, ahsan wa orang mukmin yang paling baik imannya, mana sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Dan dia akhlak ini. Kalau dia bertemu dengan saudaranya, mengucapkan salam. Dengan salam semua tentera. Dengan salam yang benci menjadi hilang. Dengan salam kegundahan atau buruk sangka menjadi sirna. Dengan salam benci menjadi cinta Dengan salam Permusuhan menjadi persahabatan Masya Allah ya. Lihat Dan adalah seorang muslim Seharusnya mengucapkan kata-kata salam ini Tidak ada ucapan Salam yang paling baik Kecuali Assalamualaikum Yang parah adalah Sekarang kata-kata salam ini Diplesetkan Dengan ungkapan-ungkapan yang salam yang lain Salam jempol, salam dua jari, salam apalagi ya? Kalau dia adalah satu komunitas, salam biker, salam ini ya, salam toples atau udah tuh minta Ya, nice, salam cuma satu. Assalamualaikum. Tidak ada salam-salam dengan yang lainnya ya. Ya, salam komunitas bro, tidak ada. Yennie dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi utapkan salam kepadanya yaitu assalamualaikum Yang terbaik adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa yang artinya semoga keselamatan. Semoga rahmat kasih sayang. Dan semoga keberkahan yang datangnya dari Allah semuanya itu tercurahkan kepada engkau. Subhanallah. Nah, ini doa. Ya. Ini doa. Makanya sangat aneh. Kalau ada orang-orang yang mengganti salam yang berbahagia ini dengan salam-salam yang lainnya. Dan sangat aneh pula kalau ada seorang mukmin atau seorang muslim mengganti salamnya dengan salam-salam yang aneh itu. Salam yang tidak mengandung makna doa. Salam yang ternyata hanya sekedar kebanggaan komunitas tanpa sebuah identitas keimanan yang jelas. Ini yang harus kita pahami. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Karena salam yang sebenarnya tidak diucapkan banyak. Kalau itu adalah egoisme, fanatisme kelompok, ya tetap ada. Kalau itu kemudian kebencian pada satu kelompok yang lain, ya terus ada. Ya, dan semacamnya. Tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan. Dimanapun kita berada terhadap sama muslim yang lain, siapapun kita, apapun warna kulit kita, dari suku mana kita, kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada sampai-sampai ada asar dari para sahabat seorang sahabat demi untuk mendapatkan demi untuk menyebarkan salam dia sengaja sengaja masuk pasar sengaja masuk pasar untuk mengucapkan salam kepada penduduk pasar assalamualaikum 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 dijawab kesana, Salamualaikum, waalaikumsalam kesana dijawab assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam ya sehingga apa yang terjadi tentram di dalam pasar itu tidak ada kedengkian, tidak ada sesuatu yang menyengsarakan. Kenapa? Ditebarkannya salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau beli ini? Eh, berapa yang ini? Dengan pengawalan, assalamualaikum, hati menjadi tenang. Ya. Ini penting. Di mana pasar itu seburuk tempat di muka bumi ini, ketika ditebarkan salam, masya Allah, tentang. Ya yang tadinya disangka orang itu lagi memusuhi, yang tadinya orang itu dia benci, lo kok ucapkan salam, oh ternyata orangnya baik, waalaikumsalam, hilang kebencian itu, kesehatannya pun hilang, muncullah kayak sayang, muncullah apa namanya persatuan, kedekatan hati, ya karena salam ini, sampai-sampai Rasulullah SAW tidak boleh seorang itu tidak menyapa saudaranya Melebihi tiga hari, ada dua orang berselisih. Kemudian, salah satu di antara mereka atau dua-duanya saling menghajar, saling menjauhi, saling tidak menyapa. Ketua Rasulullah tidak halal untuk berbuat seperti ini. Melebihi tiga hari, lewat tiga hari harus berubah, kedengkian harus dihilangkan kecengkelan harus dihilangkan. Bagaimana obatnya? Mulai dengan salam. Sampai kata Rasulullah, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik dan mereka adalah orang yang memulai dengan salam. Masya Allah. Dan ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditekaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La tadakhulul hatta kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian benar-benar menjadi insan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wala tu'minu tahabu. Dan kitalah kalian bisa benar-benar beriman dengan sebenarnya sampai ke kecuali sampai kalian ini benar-benar saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Oleh karena itu, maukah kalian aku tunjukkan pada satu amalan yang bila kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai. Dan itu pun berarti menunjukkan keimanan kalian yang nyata, yang sebenarnya. Dan itu kunci masuk surga. Apa kata Rasulullah? Cara untuk mendatangkan sikap saling mencintai. Afshus salam bainakum tebarkan salam di antara kalian. Lihat mahasil muslimin. Lihat manhaj ini. Kita kadang-kadang merasa ternyuh hati ini. merasa sedih hati ini. Sama muslim saling tidak menyapa. Diucapkan salam, tidak mau menjawab. Katanya sama orang muslim. Ya. Masalahnya, padahal mas bukan masalah prinsip, masalah-masalah pribadi yang sebenarnya itu tidak pantas untuk kemudian dijadikan alasan. Kenapa Anda tidak mengucapkan Waalaikumsalam? Ya anehnya, masih ada orang-orang yang seperti ini menganggap dirinya paling beriman kepada Allah. Dan kemudian berbicara masalah mana, mana yang, besar, yang rendah seperti ini. Artinya yang sepele seperti ini. Artinya sesuatu yang bisa diungkapkan. Sesuatu yang gampang untuk dilakukan tebarkan salam di antara kalian. Apa? Apa yang membuat kita nggak mau bersalam? Ya, ini hak saudara kita menjadi kewajiban kita semuanya. Dan Allah mengajarkan kepada kita, Fa bain Berbaiki bain Perbaiki hubungan di antara kalian, ya. Dan salah satu upaya memperbaikinya adalah dengan menebarkan salam yang merupakan hak saudara kita. Yang kedua, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da Dan bila dia mengundangmu, maka jawablah. Para jemaah, kaum muslimin, yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hak seorang muslim, terhadap muslim yang lainnya, adalah dia mendapatkan sambutan dari saudaranya ketika dia mengundangnya perlu kita pahami bahwasannya ketika seorang itu diundang untuk datang kepadanya menghadiri suatu undangannya entah berupa jamuan atau semacamnya pasti kita ini ada nilai di hadapan dia kalau kita diundang olehnya berarti dia menaruh hormat pada kita, menaruh simpati pada kita, mengorangkan kita, mengakui keberadaan kita. Ini kebaikan. Ini kebaikan. Sehingga dia kemudian mengundang kita, maka balaslah undangan itu dengan dengan kita menunjukkan itikan baik. Dia telah beritikan baik mengundang kita, maka tidaklah kebaikan itu muncul melainkan harus dibalas dengan kebaikan. Ya, ini hak dia. Ini hak dia. Yang banyak diantara kita adalah kadang-kadang pilih-pilih siapa yang undang. Ya, kalau orang dari bawah nggak mau datang, kalau orang kalangan atas pasti datang. Ya. Ini kadang-kadang kita pilih-pilih. Ya tentunya kadang-kadang maaf. Di luar sana kadang-kadang juga ada masalah yang lain. Orang mengundang ternyata dia mengundang mengharapkan sesuatu pamri. Mengundang untuk mendapatkan maaf secercah nilai dunia. Ya. Artinya dia mengundang bukan karena Allah. Ada harapan sedikit dunia, weh. Ya ini penuhnya, tentunya ini sesuatu yang salah. Ya, sesuatu yang yang salah. Tetapi bagaimanapun juga itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Kita yang diundang maka kita pun juga harus menunjukkan etiket yang baik. Datangnya undangannya. Kalau ternyata dalam undangan tersebut ada sesuatu yang bisa kita balas dalam bentuk lebih mungkin bawa hadiah atau semacamnya silakan. Tetapi kalau kita nggak punya ya sudah datang aja, ya datang aja. Karena undangan dia pada intinya adalah mengharapkan kedatangan kita. Gak bisa memberikan sesuatu yang bersifat hadiah, doakan. Yang jelas datangi undangan tersebut karena itu hak saudara kita. Kemudian yang ketiga, <coughs> kata Rasulullah Sallallahu Sallam, "Wahai setan Bila dia meminta nasihat kepadaMu, maka nasihatilah dengan dia, dia dengan benar." Ikhwani filar rahimani wa rahimakumullah. Orang datang kepada kita atau orang menghubungi kita untuk meminta nasihat. Berarti sebenarnya dia dalam hal yang membutuhkan pertolongan. Dan subhanallah, yang dia butuhkan nasihat itu adalah ilmu. Dan sebaik-baik pemberian adalah ilmu. Sebaik-baik pemberian adalah ilmu. Yang menjadi sebuah nasihat, yang menjadi sebuah masukan kebaikan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang minta kebaikan itu sendiri. Subhanallah. Banyak orang mungkin bakhil dengan hartanya, tapi aneh kalau seandainya orang itu bakhil dengan ilmunya, bakhil dengan apa yang menjadi pemahamannya tentang sebuah kebaikan. Ya, maka dari itu, hak saudara kita yang butuh ilmu, butuh nasihat, butuh masukan ya, yang harus kita berikan kepada mereka yang menjadi kewajiban kita. Bila dia meminta nasihat kepada kita, kita harus memberikan nasihat kepadanya. Nasihat yang tulus dan ketulusan kita memberikan nasihat menunjukkan bukti cintanya kita kepada saudara kita, menunjukkan bukti iman kita kepada Allah, menunjukkan ketulusan persaudaraan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, menunjukkan bersihnya hati kita dari hasad, dari dengki, dari dendam, dan semacamnya, dan tidak boleh seorang itu memberikan nasihat dengan hawa nafsunya, tidak boleh seorang itu memberikan nasihat yang sifatnya menjerumuskan. Tidak boleh. Ya. Adinu Ad an-nasiha. Sebenarnya agama ini adalah nasihat kata Rasulullah. Dan terakhir Rasulullah mengatakan wali amatil mukminin, wali amatil muslimin. Agama ini nasihat untuk semua kaum muslimin. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak mungkin dengan hadis ini wa bila dia minta nasihat kepadamu maka nasihatnya dia Nas -mung mungkin berarti so kaum muslim itu menjerumuskan saudaranya ya pantang bagi seorang muslim untuk mencelaka mencelakai saudaranya atau menjerumuskan saudaranya pada kecelakaan ya. dan di sini pun memberikan makna kepada kita bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk peduli dengan sesamanya. Minimal itu tertuang dalam masalah nasihat. Tidak diminta. tidak diminta pun ada kewajiban apa amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban kita mengajak kepada kebaikan, yaitu yang ma'ruf. dan kewajiban kita untuk menghindarkan manusia dari kemungkaran. Ya, ini kewajibannya, apalagi kalau kemudian dia minta. Ya. Makanya, kata Rasulullah, nasihati dia, ya. berikan sesuatu yang mendatangkan manfaat baginya. Berikan sesuatu kepadanya yang bisa menghindarkan dirinya dari maldorot yang mengancamnya. Ya. Jadikan diri kita seakan-akan dalam posisinya. Sehingga apa yang kita curahkan itu benar-benar menyelamatkannya. Karena saat itu dia benar-benar membutuhkan uluran tangan kita dalam bentuk nasihat. Dia gak minta harta. Dia minta nasihat. Dia minta masukan. Ya. Itu ini justru kebaikan buat kita semua. Terlebih di masa-masa sekarang ini. Ya. Saling menasihati dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Tsumma kana minal amanu wa tawassaw sabri wa tawassaw bil Mereka termasuk orang-orang beriman dan saling menasihati untuk bersabar dan saling menasihati untuk berkeihsanan. Mereka itulah penduduk surga. Ya. Oleh karena itu berikan nasihat. Karena itu adalah hak saudara kita. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza atasa fa hamidallaha fashamithu." Bila dia bangkis. Bangkis, ya. Lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan, "Yarhamukallah." Apa itu bangkis? Bangkis itu seperti, hash. Nah, itu. Hats! begitu. Orang mengatakan wahing. Nah, ini. Itu kalau bahasa bahasa Jawa Timur mengatakan wahing. Kalau bahasa Indonesia nya bangkis. Ya. Seperti sesuatu yang menggelitik di hidung akhirnya keluar apa namanya? bangkisnya. Hajim begitu. Itu dalam bahasa Arabnya saat Dan bila dia seperti itu, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Setelah dia mengucapkan Alhamdulillah, jawab oleh kamu. Jawab. Semoga Allah merahmati dirimu. Dan kemudian dia akan membalas apa yang kita ucapkan. Dan mengucapkan. wa Semoga Allah melibatkan taufiknya kepada anda. Dan memperbaiki keadaan anda. Lihat ada peran yang saling bergantian. Ini menunjukkan betapa indahnya ajaran Islam ini. Sekarang maaf maaf aja. Perkara yang keempat ini di masa sekarang menjadi sebuah catatan menjadi sebuah tantangan. Orang mulai ditakut dihadapkan pada ketakutan. Hati-hati dengan orang yang bandis COVID-19. Ya, Ri. Tidak semua orang bangkis itu COVID-19. Ya. Bahkan sebagian di beberapa daerah ditulis sebuah apa namanya spanduk Anda memasuki daerah yang steril corona. Bangkis digebuk. Hey, gimana sih ini? Ya. Orang bangkis itu karunia Allah Ta'ala kok. Bayangkan betapa susahnya orang ketika mau bangkis nggak jadi. Huh, huh, huh. Huh. Tidak jadi. Tersiksa dia. Tapi ketika dia bisa bangkis, Alhamdulillah. Pelong. Ya. Tidak, ada, tidak ada lagi sesuatu yang, yang mengganjal diri. Tidak ada. Kita doakan ketika dia mengucapkan Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Sungguh ini kasih yang Allah padamu. Semoga Allah benar-benar merahmatimu. Ya. Ternyata kita mendoakan seperti ini. Dia berdoa yang baik untuk kita. Bukankah ini indah? Lalu kenapa kita harus khusnudun? Wah, kok di sini bangkisnya korona ini? La ilaha illallah. Jangan, Masyarakat Muslimin. Jangan. Ya. Jangan bersuudun kepada orang. Kalau seandainya kita khawatir, ya, maka pakai masker dimanapun kita berada. Ya. Keluar rumah, pakai masker. Keluar rumah pakai masker, dimanapun posisi kita. Pokoknya, keluar rumah pakai masker, dan ketika bangkis, ya jangan di hadapan orang. Di tempat yang tidak ada orang di situ, menghindar, jangan diarahkan ke manusia, ya, atau kita bangkit sambil duduk. Kalau sebenarnya kita di tempat yang agak ramai, kita duduk, jongkok, kemudian bangkis, ya. Seperti itu, kita bisa menjalankan adab-adab yang bisa kita uh, wujudkan ya, untuk menghindarkan buruk sangka manusia. Ya. Dan tetap, kita jangan kemudian terprovokasi oleh yang namanya hal-hal yang jelek. Wah, kok bangkis, jangan corona ini tidak benar. Tidak ya. benar, jangan. Sudahlah, selama kita bisa menjaga diri melalui social distancing ya jaga jarak atau physical distancing ya maka kembalikan semuanya kepada Allah lana katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kami ini yang harus kita pegang ini yang harus kita pegang ya aduh saya kena nih ada gejala corona gara-gara orang yang tadi bangkis hendak ya ikhwan Jangan. Ya. Sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengkambing orang. Apalagi kemudian mengkambing hitamkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Ya. Karena ini perkara yang sebelum wabah ini terjadi, hadis ini telah menuntun dan tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara yang sekarang lagi mau apa. Justru perkara ini mendatangkan sikap kasih sayang kita, mendatangkan sikap saling cinta di antara kita. Ya. Dan sayangnya, indahnya hadis ini dalam prakteknya di lapangan tergerus oleh kekhawatiran yang tidak ada tanggung jawabnya. Baik kita lanjut. <tuh> yang kelima. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia sakit jenguk. Kalau dia sakit jenguk. Ya. Orang sekarang selalu menghubungkan penyakit dengan corona. Kemana dia sakit? Oh, jangan-jangan corona? Ya, belum tentu ya. Katakanlah mungkin kita khawatir, ya karena social distancingnya harus kita terapkan. Oke, okay, kontak dia. Bukankah dalam kontak itu kita bisa video call melihat keadaannya, bagaimana keadaannya, ya, gimana kabarmu, ya, khairan insya Allah, mudah-mudahan ini kebaikan untuk kamu, ya, jangan sedih, insya Allah sempat sembuh, ya, tidak ada masalah kok, tenang, itu penyakit bukan penyakit, ya sekedar kecelakaan biasa, begitu, ya. kalau seandainya kita tidak mampu untuk datang, mungkin perkara-perkara yang ada di hadapan kita. Yang jelas ada hak bagi saudara kita yang sakit dari kita untuk dijenguk atau ditelepon atau ditanyakan keadaannya. Ada hak. Sekarang dia yang sakit, kalau kita kemudian yang sakit, untuk bilang gimana? Kita dalam kesendirian, tidak ada orang menyapa, seakan-akan kita tercampakkan, seakan-akan kita ini terhina, seakan-akan kita ini borok bagi mereka. Ya, beban bagi mereka. Jangan Janganlah berikan seperti itu hak saudara kita untuk mendapatkan perhatian kita ketika dia sakit. Kunjungi, nggak bisa kunjungi telepon dan ada komunikasi yang terbaik yaitu video call, ya, doakan yang baik. Lihat keadaannya mampukah dia untuk meng untuk menghadapi masalahnya. Kalau enggak, jangan hanya sekedar kunjungi atau doa. Berikan bantuan nyata kepadanya. Karena Rasulullah menganjurkan kita untuk menengoknya, kata-kata ut itu, tengok dia. Dan tengok ini bukan sekali, berkali-kali. Inilah yang dikatakan para ulama. Ini bedanya kata-kata iadah dengan ziarah. Kalau ziarah sekedarnya, sekali selesai. Tapi kalau ut hu iada, kita hendaknya datang kepadanya bukan sekali. Sekarang kita telepon, besok kita telepon lagi. Besoknya kita lagi kita telepon lagi menanyakan perkembangannya bagaimana memberikan apa namanya memberikan apa namanya rasa empati kita kepadanya menenteramkan dirinya menenteramkan keluarganya dan semacamnya ya Sekarang kita pun juga juga apa merasakan cerita yang ada begitu ya itu yang seharusnya ada terlebih di masa sekarang ini ya kita kadang-kadang minta maaf jangankan kepada yang sakit ya kepada yang ada sekitar yang sakit kita acu tak acu kepada yang sakit tengok masalah corona ini ya ketika ada orang yang sakit kena kita sudah nggak mau berhubungan dengan dia saya akan khawatir penyakit itu kena pada kita nelfon pun tidak mau ini nggak benar juga tidak ada virus apa namanya seru itu pindah melalui elektro, elektro oleh melalui oleh melalui telekomunikasi. Ya. Ada Dia dia tetap kita bangkitkan dia. Bangkitkan semangatnya. Yang itu akan menumbuhkan imunnya sehingga mendatangkan optimismenya. Selain itu, doakan kepada Allah Taala doakan kepada Allah Subhanahu wa taala syafaak Allah syifaan ajilan syifaan la yughadiru ini hak dia bukan kemudian kita acu-acu Apalagi kemudian kita mendamratnya atau semacamnya naudzubillah min dzalik ya kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang terakhir. Wa mata Bila dia mati ikuti jenazahnya. Kita kadang-kadang mengikuti jenazah kalau seandainya yang mati itu orang kaya, orang terkenal. Kalau yang mati orang miskin, tidak terkenal, kita ogah untuk mengikutinya, untuk ikut menguburkannya di tempat kubur. Ini tidak benar juga. Tidak benar. Siapapun dia, apalagi punya kerabatan kepada kita, apalagi dia tangga kita, atau apalagi dia sahabat kita, ada waktu kalau dia mati, ikuti. Ya, artinya kita ikut memakamkannya. Ya. So, bagaimana kalau masa-masa sekarang, seperti ini, corona dan semacamnya, eh, beda lagi masalahnya. Ada tim khusus yang menguburkannya. Cuma masalahnya kadang-kadang maaf, kita kebangetan kita kebebelasan di dalam kita ini sudah nggak nggak ngikutin kemudian kita apa menolak jenazahnya coba bayangkan sudah nggak ngikutin menolak jenazahnya nggak boleh dikuburkan te tempat kita dan semacamnya karena dia corona dan semacamnya la ilaha illallah ya ikhwan semua sudah tercover dengan safety dengan benar-benar terbungkus dengan aturan yang menjaga keselamatan semuanya. Ya. Hak dia untuk dimakamkan, kenapa kita menolaknya? Maukah kita melihatnya menjadi sebuah bangkai yang terbuang di sampah, di jalan-jalan? Ya. Tegakah kita terhadap keadaannya yang sudah seperti itu? Terkujur kaku, tidak mampu apa-apa. Dia hanya butuh dibaringkan di tempat yang gelap, di tempat di timbunan tanah Ya, tidak perlu untuk kemudian kita bongkar-bongkar lagi, tidak perlu kita tengok-tengok lagi. Silakan ditaruh tempat yang paling pojok, dia nggak ada masalah. Anaknya masih banyak di antara kita sudah nggak ngikutinya malah menolak pemakamannya, ngusir lagi. Ya, dan kemudian apa? Berasumsi-asumsi. Tidak benar ini. Kalau dia sudah mati, dia sudah mati. Jenazahnya ya, sudah dikafani, dikasih plastik, dibungkus dengan berbagai macam alat yang yang tidak akan mungkin virus itu tembus. Dan kalau sudah bercampur dengan tanah, setelah berewat beberapa waktu masa, ya sudah tidak ada. Kita dari tanah kembali ke tanah. Kita dari tanah kembali ke tanah. Tanah itu punya unsur yang menguraikan semuanya. Yang tidak akan pernah tersisa yang tidak akan bahaya, membahayakan bagi orang-orang sekitarnya. Tidak ada. Ya. Lihat penggali kubur. Kalau seandainya ada penyakit menular dari orang yang meninggal, pasti penggali-penggali kubur itu yang akan menjadi, akan akan terkena penyakit pertama kali. Selesai. Tapi apa yang terjadi? Sehat-sehat saja dia, nggak ada apa-apa. Ya. Walaupun sekian tahun orang tinggal tinggal tulang belulang, padahal dia dulunya adalah orang-orang mungkin penyakit penyakit menular, tapi Pegang aja semuanya. Sambung panggil kubur. Ya enggak ada masalah. Kita jangan berlebih-lebihan. Ya. Kewajiban kita kata Rasulullah SAW kalau dia mati, ikuti jenazahnya. Antarkan ke liang lahatnya. Antarkan ke liang lahatnya. Bukan ditolak dan semacamnya. Antarkan. Itu haknya dia. Ya. Doakan. Ini indah the yang muncul sekarang apa di zaman sekarang ini sudah jenazahnya ditolak untuk dimakamkan tempat tersebut keluarganya diusir innalillah wa inna ilaihi rajiun kita ini manusia atau binatang sih Hah? mana jiwa kemanusiaan kita isolasi iya karantina iya tapi jangan kemudian mengusir mereka ya kemana mereka yang berteduh apakah mereka harus bergelandang kemana jiwa kita seharusnya kita empati Ketika mereka di karantina seperti itu, itu, penuhi kebutuhannya. Dengan cara-cara yang bisa menjaga, tetap kita menjaga. Social distancing, tetap, tetap, tetap itu kita lakukan. Tapi sisi-sisi tetap harus kita jalankan. Karena apa? Bagian dari haknya mereka. Ini ma'asyar muslimin Rahimani wa rahmakumullah. Ya. Yang jelas ma'asyar muslimin Rahimani wa rahmakumullah. Hak-hak seperti ini. Zaman-zaman sekarang sudah banyak tergerus entah oleh karena masalah tertentu seperti sekarang ini terjadi ya wabah yang pandemi atau tidak adanya wabah pandemi tergerus oleh faktor apa egoisme pribadi yang sangat tinggi sisi kehidupan yang materialistis dan semacamnya orang banyak mementingkan kepentingan dirinya masing-masing tak peduli dengan orang yang lainnya ya Padahal ada kata dia mati pertama kali yang diminta yang tolong olehnya selain keluarganya adalah tetangga kanan kirinya. Ya. Kalau dia nggak membuat baik di awal-awal kehidupannya, masa-masa kehidupan dia, masa-masa jayanya. Bagaimana mungkin orang akan berbuat baik kepadanya ketika dia membutuhkan bantuan mereka. Di Islam itu mengatur dengan baik. Islam mengatur dengan indah. Ya, dan setiap orang di antara kita harus benar-benar memahami indahnya Islam ini ya dan melaksanakannya. Ingat Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim lil muslim situn hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada enam ya ada enam yang pertama kata Rasulullah kalau engkau bertemu dengannya ucapkan salam yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia mengundangmu maka sambutlah undangannya. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia bangkis kemudian mengucapkan alhamdulillah maka ucapkan yarhamukallah. Kemudian bila dia minta nasihat kepadamu nasihati dia dengan baik. Kemudian kata Rasulullah SAW ketika dia sakit maka kunjungilah. Ketika dia mati maka antarkan kepada liang lahatnya. Ini hak saudara kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Wallahu ta'ala alam. Dan mudah-mudahan dengan ini ya kita bisa benar-benar menunjukkan kepada dunia. Islam itu indah. Islam itu rahmatin al alamin. Ya ada hak-hak yang di wajibkan oleh Islam untuk dilaksanakan oleh seorang Muslim kepada saudaranya. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim. Mungkin ini bisa kami sampaikan. Kalau banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan